seri ya. Luar biasa. Nah, tadi kan John bilang mau ngasih sesuatu sama Kevin. Nah, aku mau nanya nih. Sebenarnya lu udah punya pacar belum sih, bro? Udah punya pacar belum, Bu? Kevin, kan? Gini loh, belum, belum. Monyong-monyong soal pacar. Ngomong. Ya, sebelumnya saya sih nggak punya. Oh, gitu. Yang kemarin? Yang mana? Nggak ada, Pak. Yang kumisan. Gue punya ide. Gimana? Apa? Jadi karena Chan Kelvin ini lagi mencari jodoh nih. Bener. Ya, gimana kalau kita carikan Chan Kelvin security? Aku rela Kang, bakul aku buat Akang Kang. Jual cemburu. Gue jadi pengen punya puisi bahasa Inggris buat dia. Coba puisi bahasa Inggrisnya. I have a pen, my pen is blue. I have a girlfriend, my girlfriend is you. Iya. Yeah. Coba. I have a pen. A pen is me. Pendi. Banyak ngomong lu. Sini. Ya udah. Kita cariin jodoh aja Merayu. Buat Chan ya sekarang ya. Ada yang mau jadi pacar Chan Kelvin, ada yang mau? Ada yang mau enggak? Ada yang mau? Ini kan ibu kayaknya jangan jadi pacar kamu Chan. Ini dia. Iya. Calon jodoh. Ini dia kandidat-kandidat yang Juan sediakan buat Chan Kelvin. Sumpah gue jadi deg-degan loh, enggak bohong. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya saya kerja di Kuningan, dikasih jodoh juga ya Allah. Mudah-mudahan cantik-cantik semua. Gua sih jagoannya dia. Pilih mana Bu, yang mana, nomor berapa? Kita kasih nomor ya di belakang lu. Sekarang gini Chan, lu sebutin kriteria cewek lu, oke? Okay? Nanti setelah lu sebutin, mereka akan nepuk punggung lo begini. Nah, jadi kira-kira yang nepuk punggung lo yang mana yang paling sesuai dengan kriteria cewek lo? Kalau udah nepuk terus bilang aja, kiri ya bang gitu. Oke, okay, siap. Coba sebutin kriteria cewek lo bagaimana? Saya suka cewek yang cantik. Cantik relatif lah ya. Itu saya. Dan saya juga suka cewek yang rambutnya panjang. Itu baby. Karena kalau menurut saya kalau misalnya ceweknya rambutnya pendek kan kalau dilus sayang. Kalau yang panjang kan sayang. Oke. Okay. Coba yang rambutnya panjang tepuk. Oke. Gimana rasanya ditepuk? Gimana? Kamu pilih. Oh, sekali lagi nepuknya. Suka gak nomor satu ini kira-kira? Sekali lagi tepuknya. Maaf, barusan nepuknya pakai tangan atau pakai kaki ya? Pakai body. Maaf. Gimana menurut lu? Jangan karena tepukannya lu gak pilih ya. Tepukan itu kan hanya sekedar sapaan. Ya, boleh lah ya. Boleh ya? Boleh. Semuanya juga boleh, Chan. Geser dikit ya. Geser ke kiri. Dan saya tuh suka cewek-cewek yang solehah, Cil. Yeah. Yang smart apalagi, yang pinter. Karena menurut saya kalau cewek-cewek yang smart atau pinter itu seksi kalau menurut saya. Banyak maunya? Iyalah, masa banyak maunya. Coba yang merasa solehah, tepuk tangan. Yang merasa solihin pulang, dipanggil papanya. Ayo, tepuk. Coba tepuk Mbak Cantik. Tangannya halus banget. Halus gitu ya. Oke, kamu teaser ya. Sebutkan pertanyaan dan mereka harus menjawab. Oke, kalian tahu nggak makanan kesukaan saya tuh apa? Pete. Oke, udah jangan gini, udah. Yang kedua. Yang nomor dua. Nasi. Nasi semua orang juga suka nasi. Enggak, gua nggak suka nasi. Gua nasi kuning kali ya. Oke, sekarang yang nomor dua. Semur jengkol. Nomor satu. Ikan asin. Oke, nomor satu ikan asin, nomor dua semur jengkol, nomor tiga pete, nomor empat nasi. Lu pilih nomor yang mana? Oke, pertama saya gak suka ikan ya. Oke. Okay. Dan sekarang saya lagi mengurangi makan nasi, jadi saya jarang makan nasi. Terusnya saya tidak suka jengkol, tapi saya suka banget sama yang namanya pete. Mendul. Ini ada dua pilihan. Sekarang lu terakhir menentukan jawaban terakhir. Nah. Kamu itu sebenarnya bisa masak atau enggak? Karena saya paling suka banget sama cewek yang bisa masak. Nah, lu jadian aja sama koki. Oke, yang nomor dua bisa masak apa enggak? Enggak. Nomor tiga. Aku bisa. Oke, okay, kita akan buka. Ini dia jodoh Chan Kelvin. Mudah-mudahan dunia dan akhirat. Iya. Yeah. Apa
apakah Chen Kelvin salah memilih orang? Ataukah sesuai dengan kriteria yang Chen Kelvin sebutkan? Silahkan buka mata Anda dan tataplah langit. Memohon ampun kepada Tuhan. Aku bang. Salah. Belakang. Di belakang. Sumpah gue deg-degan nih. Cintai aku karena Allah. Miliki aku. Lu suka gak? Aduh, kan gue suka cewek-cewek yang soleha. Terus okay. Katanya juga bisa masak, okay. Ya kan? Bang, coba lihat saya, bang. Kalau yang ini gimana? Kurang soleha apa, bang? Ini udah panjangnya 3 meter, bang. Ibu, bukan soleha. Kurang bahan. Yaudah. Yang pernah selamat buat Chan Kavin dan juga siapa lagi namanya cantik? Indri. Tepuk tangan buat mereka berdua, semoga kepelaminan ya. Sekarang kasih hadiah buat Indri. Yang... Indri. Namanya patasnya Ida. Ida, ibu dari anak-anak aku. Ini kamu juga dapat. Sini yang ambil asli sini. Oke, kamu dapat hadiah ya. Ini yang terpilih, kita dapat memberikan hadiah sebesar 100.000 per orang. Mau gak? Terima kasih. Mau gak? Oke, yang terpilih sama Chan Kelvin juga mendapatkan uang tunai dan juga hadiah dari saya. Ya. SPG. Buat setrika tuh ya, jadi ibu rumah tangga pokoknya ya. Setrikaan ini untuk kamu karena kamu terlihat rapi dalam menjalani hidup ini. Iya. Yeah. Tolong kamu ketika menjadi jodohnya Chan Kelvin, rapikan akhlak dan imannya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini juga uang berupa tunai berupa 200.000 rupiah. Yeah. Buat bulan madu. Ini dan setrika ya Pak ya? Iya Pak. Kayak judul film Pak. Apa tuh? Setrika Cinta Bertasbih. Ketika. Lupa ada bagi-bagi hadiah, gue pergi dulu nyari teknik tali.